Oke teman-teman, ini gue mau nge-review dulu secara manual dulu sama Kang Iyong di sini. Review pertama kita Predator di sini, gimana Kang Iyong? Nah, Predator menurut saya udah nggak usah direview juga, udah bagus dari dulu juga. Iya ya, oke. Predator nanti kita tinggal tes di lapangan. Terus silakan Kang Iyong mau lihat yang mana lagi? Kita mau nyoba-nyoba. Cendananya aja dulu. Ya, coba secara tangan dulu Kang Iyong maksudnya. Kita ngomong apa adanya di sini, teksturnya. Boleh nih, boleh nih. Ini cendana yang warna ungu ya teman-teman ya, cuma ini karena belum kering. Iya, masih belum kering, betul. Iya, kalau udah kering ini mantep. Oke, itu ini yang kedua. Oh, ini cakep ya, cakep ini. Oke, lanjut yang warna hijau dari rada daleman ya. Nah ini halus, bahannya bagus juga. Bahan benangnya bagus, tajam, halus tapi tajam. Halus tajam. Halus tajam. Oh, tajam. Oke. Tajam benar. Tajam. Oke. Yang ketiga, yang keempat. Coklat. Coklat. Masih dari cendana teman-teman. Sama bahannya semua sama ya? Iya sama bahannya, betul. Sama bahannya. Bahannya sama. Hanya beda warna doang. Cuman ini rada basah masih. Ini hampir sama, ini sama persis. Oh, hampir sama persis sama itu. Oke. Cuman ini beda nih sendiri nih. Ini beda sendiri ya. Oke. Motongnya enak. Motongnya juga enak. Oke. Ya, alasannya kan beda aku bilang. Kalau ini beda halus ya. Banget nih. Ya. Ini sama ini. Masih ada satu. Enak. Oke. Oke, cendana sudah. Sekarang kita masuk ke Pancanaka nih, NTR team. Oh ini masih ada satu lagi, tapi ini matot. Nah kalau matot kita lihat bahannya, ini kayaknya bahannya kayak bahan abu-abu atau hijau ini ya. Bagus bahannya. Ini bahan biasanya bahan hijau atau abu-abu yang gini nih. Kita lihat ya. Kita lihat bahannya. Cara melihat bahan dari si Kang Iyong digesak-gesak. Abu-abu kayaknya ada itu sih, nggak kelihatan juga sih, udah ngering, udah kelihatan. Kalau putih kan langsung putih. Iya kalau putih langsung putih soalnya. Ini abu-abu. Abu-abu, oke. Bahan abu-abu. Matotnya ya. Matotnya bahan abu-abu. Keras tapi itu. Keras. Oke, itu matot. Kita langsung masuk ke ini Kang. Pancanaka ini NTR, ini sama satu timnya TW juga. Ini? Ya sama, semua sama. Gak apa-apa, buka aja. Karena ini memang mau kita review kan. Oh, segelnya masih belum dibuka tuh teman-teman. Punya Pak Haji Nanang. Iya betul, punya Pak Haji Nanang. Kita lihat. Abu-abu ini. Abu-abu ya? Oke, benar berarti bahannya abu-abu. Yoi. Bahannya gimana Kang Iyong? Bahannya bagusan cendana. Bagusan cendana bahan, kalau bahan? Cendana. Terus. Potongnya enak. Nggak tahu di udara nanti nih ya. Iya, nanti kita tes di udaranya ya. Kalau bahan, ini tekstur apa nih? Halus atau itu? Ini halus. Halus? Ini halus. Oke, sip. Ini tipikalnya halus. Tajam ya? Sama kayak halusnya kayak ini. Halusnya sama kayak ini. Tapi bahannya lebih enak ke sini berarti ya. Oke. Sekarang Pancanaka yang gold. Ada. Kita lihat Pancanaka. Bukan, molor. Emang bahannya sama semua. Bahannya ini sama, hanya beda warna. Tapi itunya teksturnya sama nggak? Tekstur juga sama. Oh sama. Tekstur ini. Tekstur sama. Oh sama. Oh berarti hanya beda warna berarti ini ya. Oke, nanti kita langsung tes di ketajaman di atas saja berarti ini. Mungkin hanya beda adonan dikit lah. Ya, oke. Nah sekarang. bagusan ini. Oh, bagusan ini daripada yang biru. Tetap ini menurut saya produk yang rada rendah sih. Okay. Ini, oke. Okay. Gold lebih itu ya. Sekarang kita masuk ke Brajamusti. Sama juga, NTR juga. Tapi dulu Brajamusti ngeluarin matot ya pertama-tama. Nah ini juga nggak tahu nih, ini matot atau... Matot yang nggak tahu. Kayaknya matot ya? Lomba di Kiara Payung. Kiara Payung dulu ya? Emang matot. Matot ya? Oh iya. Iya. Brajamusti berarti ini matotnya, teman-teman. Oh, kalau ini mah bagus. Udah pasti ya. Jadi kalau Brajamusti, ini matot sama matot. Nanti kita akan lihat. Oh, bentar. Oke, sekarang kita masuk ke tuan rumahnya TW. Tony. Nah ini, coba. Bahan? Bahan agak sedikit ngenyot. Ada agak sedikit ngenyot. Tekstur? Tekstur sasak padi. Sasak padi? Iya, sedikit ngenyot. Ketimbang yang ini ya? Ketimbang yang cendana ya? Otongnya enak. Otongnya enak. Oke. Okay. Ini blingnya bagus. Oke. Okay. Ini blingnya. Blingnya oke. Okay. Sip. Oke, okay. Dan terakhir TW Gold. Halus kalau ini. Halus atau sasak padi? Ini halus. Bentar ya, saya mau ini nama ini ya. Ngebandingin. Ngebandingin ketebalannya. Mungkin pengaruh cat kali ya. Ya, pengaruh cat. Ketebalannya sama. Ketebalannya sama. Seperti rada sedikit ini, tapi pasti samain sama ternyata. Bagusan dari ini. Bagusan dari ini, ya, berarti yang ini. Oke. Okay. Bahannya lebih bagus. Oh ini bahannya lebih bagus. Lebih bagus, jauh lebih bagus. Enak. Halus tapi motongnya cepat. Oh oke, okay. Halus tapi motongnya cepat. Oke. Okay. Nanti kita coba di udara. Nah Kang Yon, saya punya challenge nih. Kalau misalnya disuruh milih nih, misalnya disuruh milih antara cendana, predator, NTR, TW, sukanya yang mana tekstur yang di hati Kang Yon? Di luar predator lah ya. Di luar predator, kalau predator udah pasti ya. Udah, saya pilih cendana. Cendana, oke. Okay. Ada alasannya kenapa Kang Yon? Gak apa, kita ngobrol-ngobrol aja sini. Dipegang di tangan tuh lebih serak ya. Lebih serak. Lebih enak. Bahannya juga lebih enak ya. Saya TW. Kalau yang ini TW. Oke, kalau Bos Ema pesannya TW. Nah, sekarang kalau Bos Ema ini salah satu pemain jepret. Tadi megang Brajamusti dari tadi, kenapa penasaran tuh? Penasaran. Penasaran ya? Teksturnya enak banget berarti ya. Oke, thank you ya Kang Ema, thank you Kang Yon. Nanti kita lihat langsung di lapangan. Check it out. Oke bosku, di sini kita akan langsung coba cendana berwarna hijau. Ini cendananya pemain nih. Kita hore-hore. Nah kebetulan hari ini reviewnya di BKT ya teman-teman tuh. Di sini, di sana ada teman-teman BKT. Nih tuh ada kali di bawah. Ion lagi kangen lihat kali BKT, makanya ajak main sini sekalian kita review gelasan dari TW dan kawan-kawan. Check it out. Oke teman-teman, di sini Kang Ian udah naikin layangan warnanya hijau. Diulur-ulurin sama Kang Ian. Masih nempel. Iya, kecekek dianya. Kita ulang lagi, check it out. Oke teman-teman, di sini juga gue lagi nge-review gelasan Brajamusti sama Bos Ema di sini. Pakai layangan Sukhoi dari Ardianto. Check it out. Teman-teman, di sini Ema udah pakai layangan Sukhoi. Nah, dia bermanuver. Kita lihat. Langsung hilang, ditempel hilang. Kita lihat sekali lagi. Check it out. Oke bosku, di sini kita mau langsung lihat lagi MH untuk kedua kalinya, reviewnya gelasan Brajamusti matot. Ditempel pas dia langsung. Oke, check it out. Tajam sekali gelasannya. Oke, di sini kita pakai gelasan cendana warna hijau. Kangian pakai layangan Denny. Gila lo layangan Denny. Oh, bukan ya? Kirain ke layangan Denny tuh. Ke layangannya Kangian. Jadi kita lihat cuacanya sedikit mendung ya teman-teman di sini. Nah, Kangian sudah mulai bermanuver, kita lihat. Ini, oh ini tetangga ya, oke. Oke, mau diadu langsung. Gelasan matot Brajamusti sama cendana kita lihat. Adu skill antara Emma melawan Ion. Bisakah Emma menggunakan Brajamusti mengalahkan Ion? Ya, Ion ambil manuver dari bawah. Oh enggak, Emma dari bawah. Oh enggak, di naik lagi kabur ke atas. Oke, 1-0 ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi. Oke bosku, di sini kita akan coba review gelasan cendana yang warna hijau. Kita lihat nanti di sini hijau cendana. Di sini Factor Edition bersama Iyong Haro alias Kando Iyong. Pertandingannya cerah. Oke bosku, di sana juga Bang TW lagi nyobain gelasan cendana. Nanti kita lihat di sini juga Bang Wagem pakai gelasan cendana matot. Check it out. Oke bosku, di sini kita lihat kalian pakai capex. Musuhnya pakai yang warna sana. Musuhnya yang di bawah. Kita lihat di sini. Yo. Kangian ambil posisi dari atas. Ada yang mau naikin dari bawah? Mas dulu mas, ada yang mau naikin itu? Oke teman-teman, manuver dari bawah. Oke, 1-0 Kangian menang. Percobaan kedua di sini Kangian melawan Sukhoi, layangan Sukhoi. Kita lihat. Oke, langsung kejedot saja layangan Sukhoi musuh. Oke, sebelah kiri. Kita lihat sebentar lagi, check it out. Oke bosku, pertandingan ketiga kita lihat di sini Kangian tester gelasan. Apakah akan ditempel lagi seperti tadi atau nggak kebagian? Oke, Kangian kalau untuk ngeliat gelasannya gimana sih? Bagus. Cepet motongnya. Kalau dari bahan sendiri yang kemarin kita bahas itu ya, bahannya bagus ya. Oke, di sini Kangian masih iya tarik-tarikan lagi sampai ke bawah. Anjir, ini gila, nggak ada habisnya itu. sampai ke belakang nggak ada yang putus. Oke. Di sini Bang TB pakai gelasan cendana mata, kita lihat. TB pakai leher. Tapi dari atas. Oke, mental aja. Tahan Bang TB. Oke bosku, percobaan kedua. Oke, kena seot teman-teman. Oke, nanti ini kita mau coba Pancanaka. Di sini ada warna gold dan warna biru. Di sini Ion mau menggunakan layangan Denny. Di sini dia milih yang gold dulu, check it out. Oke teman-teman, di sini Kang Ian udah naik ya layangannya. Di sini pakai Pancanaka yang 020. Di sini yang gold. Super premium, super sharp. Kita lihat nanti di sininya 022 tapi ini 022. Check it out. Oke teman-teman, di sini Kang Ian udah coba mau ngelawan saat, ada di sana saatnya. Kita lihat di sini Kang Ian posisinya dari kiri kanan ya. Saat dari ke kiri, nah Kang Ian ambil dari bawah. Ditempel aja, dicoba ditempel. Oke, kena aja. Check it out. Oke teman-teman, di sini juga ada Bang Nara nyobain Pancanaka warna biru. Kita lihat nanti Bang Nara mencoba. Check it out. Oke teman-teman, di sini Kang Ian nyoba tester kedua. Tadi karena kalah di ajal, sekarang kita lihat lagi. Di sini lawannya Wagem sebelah sana. Biar kabur dulu aja, Bang. Kang Ian posisi dari bawah, Wagem posisi dari atas, hampir aja. Oke, 1-0, Kang Ian menang. Main cepat ala Kang Ian. Kita lihat ini yang kedua, hampir. Kita lihat Kang Ian masih posisi di bawah. Seot-seotan aja ke dalam. Oke, menang 2-0. Check it out. Percobaan ketiga dari Kang Ian, posisi sekarang dari atas, lawannya saat. Iya, ditahan saja, langsung mental. Oke teman-teman, di sini dua-duanya pakai Pancanaka. Kita lihat di sini, kita lihat adu skill antara Kang Ian dan Bang Nara. Kang Ian dari atas, Bang Nara dari bawah. Kita lihat yang biru apakah bisa mengalahkan yang gold. Oke, Bang Nara menang. Check it out. Oke teman-teman, percobaan kedua pakai gelasan Pancanaka yang warna biru. Kita lihat di sini Bang Nara dari bawah posisinya. Wagem posisi dari atas. Oke, 2-0. Enak ya Bang? Gelasannya? Nggak melar ya? Oke. Oke teman-teman, kali ini Kang Ian nyobain gelasan TW ya. TW warna hitam. Di sini Tony Waluyo warna hitam. Kita mau nyobain. Oke teman-teman, di sini juga Bang Nara pakai TW warna hitam. Kita lihat. Check it out. Oke teman-teman, di sini Kang Ian pakai gelasan TW warna hitam. Kita coba dari bawah Kang Ian posisinya. Oh, dari atas posisinya. Langsung dikerok, lompat saja langsung. Ini sekarang ada saat Arab. Kita lihat cewek-cewekannya antara Kang Ian. Oke, nah, dilepas aja. Gimana Kang, gelasannya Kang, enak nggak Kang? Tajam ya? Kelar nggak Kang? Kelar nggak Kang? Nggak ya? Nah, kita percobaan yang terakhir, kita lihat di sini. Nah, kena bak itu, kena putus kayaknya tadi karena nempel gentingan. Oke, dilanjut aja langsung sama Bang Nara, sama dengan Tony Waluyo yang warna hitam. Dimasukin ke dalam saja sama Bang Nara. Oke. Gimana Bang Nara, gelasan Tony Waluyo yang hitam, gelasannya bagus? Melar nggak? Pilotnya bagus sih, nggak melar. Nggak melar, tapi kan soalnya layangan Bang Nara kan itu berat ya? Iya. Yang di situ, tapi nggak melar? Nggak ada melar ya, oke. Thank you Bang Nara. Oke teman-teman, itu mungkin sekilas review dari gelasan TW. Gelasan Pancanaka, gelasan NTR, gelasan Predator, itu semua gelasan-gelasan yang bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman nih yang mau bermain layang-layang. Dan buat teman-teman nanti yang mau beli gelasan tersebut, langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Langsung hubungi Ibu Lian aja, nanti di sana dari Ibu Lian dan kawan-kawan mungkin nanti akan memberitahu harga berapa saja harga-harga gelasan-gelasan tersebut. Oke, jangan lupa buat teman-teman semua, di subscribe, di like, di share, di komen, supaya channel ini terus berkembang untuk kita semua. Dan iklannya jangan di skip. Ciao ciao.